Ismin, dari mana Ismin diperkenalkan? Dari SMK Widya Dharma, Bogor. Widya Dharma, Bogor. Oke. Kalau begitu Anda akan mendapatkan hadiah ya, tadinya berupa lemari tapi karena kegedean berat mungkin agak dipertipis tapi ada tantangannya. Apa itu? Tantangannya adalah kamu harus bisa ngerayu Konate. Ya. Ya, misalkan bapak kamu tukang beca ya, misalkan. Karena kau telah menggoes-goes hatiku. Nah, terserah kamu itu, Mas. Siap? Harus bisa. Kalau sudah masuk di sini harus bisa. Karena kita menyiapkan sniper di sini banyak sekali ya. Kalau Anda melangkah lebih dari sini udah dus. Oke, sudah siap? Terserah kamu. Mau ngasih nyanyian, mau ngasih apa, misalkan terserah kamu, ya. Silakan. Giginya takut ada yang nyolong digembok. Oke, Konate. Misalnya. Contohin ya. Contohin. Misalnya nih. Misalnya cewek kamu. Nenggelis. Nenggelis. Nenggelis sama cewek. Maksudnya gitulah lagu boleh nyanyi. Nah, terserah gitu. Boleh. Ayo. Ayo, ayo sini, maju, nggak usah takut ya. Nah, ya. Ayo dong. Ayo. Ayo. Konate. Konate. Halo. Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Do I? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? I have. Berarti. Oke, coba ikutin saya. Teko. Anak ayam minumnya jamu. Teko. Anak ayam turunnya jamu. Minumnya jamu. Teko. Aku cinta padamu. Cie! Balas. Teko. Anak ayam palanya sengklek. Terus. Teko. You follow him. Kenapa kamu main situ? Siapa? Isni. Bapak kamu suka main bola ya? Kau tahu? Karena? Kau telah. Menggolkan hatiku? Yeah! Oke, kalau begitu Isni mendapatkan baju ini Talk Show bertanda tangan pemain Persib. Silakan, terima kasih. Oke. Bapak kamu suka main bola? Suka. Oke, Isni terima kasih. Silakan untuk kembali. Tepuk tangan sekali lagi buat Isni. Oke. Buat semuanya, buat Kang Jajang dan juga rekan-rekan dari Persib, harapan untuk sepak bola Indonesia selanjutnya seperti apa? Mungkin dari Pak Jajang dulu, silakan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa sepak bola Indonesia sekarang lagi vakum, lagi pengurus PSSI-nya lagi dibekukan, kemudian FIFA juga lagi memberikan sanksi kepada kita, jadi sepak bola kita ini memang lagi sedang sakit. Nah, sementara kemarin turnamen itu hanya
sebatas kegiatan yang mengisi kekosongan barangkali. Namun euforianya luar biasa. Nah untuk itu harapannya ke depan mudah-mudahan kisruh sepak bola Indonesia segera selesai. Kami sebagai pelaku di lapangan sangat menginginkan kembalinya bergulirnya kompetisi. Dan karena olahraga sepak bola ini adalah hiburan rakyat yang paling murah dan sangat sangat disukai. Sukai ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Dimanapun di Indonesia. Oke, Pak Firman. Apa harapan Anda untuk sepak bola Indonesia selanjutnya? Iya, harapan saya dibikin sepak bola itu simple. Simple. Bahwa kedua kubu ini niatnya baik untuk memajukan sepak bola. Kenapa nggak cepat duduk bareng? Ya kan? Kita pikirkan masa depan sepak bola ke depan. Lebih melihat apa yang akan kita bentuk prestasi ini ke depannya. Bukan hanya saling berdebat yang mengakibat ranking FIFA, ranking Indonesia. Indonesia di sepak bola Indonesia di FIFA makin terperosot. Lebih baik mari sama-sama duduk bareng, bicarakan lebih ke depan sepak bola ini kita bawa kemana. Seperti buktikan itu. Kalau Indonesia itu bisa ya. Atep, harapannya Atep. Ya, sebenarnya kemarin Piala Presiden itu momen baik ya untuk membangun sepak bola kita yang lebih maju. Ya intinya antara pemerintah dan PSSI harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau masing-masing mementingkan ego, saya pikir tidak akan mulai-mulai liganya. Yang kami inginkan adalah kompetisi yang panjang. Karena turnamen kemarin itu tidak ada tindak lanjutnya. Karena buat kami setelah turnamen kami masih bingung menentukan masa depan harus ngapain. Kalau kompetisi kan jelas. Yeah. Jadi kita dikontrak setahun terus jenjangnya juga ada Piala AFC ataupun champion. Jadi kami lebih menginginkan kompetisi. Untuk itu harapannya adalah PSSI dan pemerintah duduk bersama untuk membangun sepak bola ini. Ya, mudah-mudahan Piala Presiden ini jalan yang lebih baik untuk kedepannya ya. Oke. Kenapa teh? Bapak kamu pemain sepak bola? Iya. Apa harapan Anda untuk sepak bola Indonesia? Banyak doakan bisa FIFA bisa lepas sanksi dari bola Indonesia. Kita doakan insyaallah kompetisi bisa berjalan. Mudah-mudahan di depan sepak bola Indonesia bisa lebih bagus dari kemarin. Amin. Terharu saya. Orang Afrika aja cinta terhadap sepak bola Indonesia. Masa kita sebagai bangsa Indonesia tidak cinta? Bung Silhan. Kalau dari saya, mungkin saya berharap di Indonesia ada lagi kompetisi. Karena kita sebagai pemain bola, mungkin disitulah pekerjaan kita, tempat untuk kita mencari nafkah. Dan dengan adanya kompetisi lagi, kita bisa menghibur masyarakat Indonesia. Oke, itulah. Andre, Andra sebagai yang pernah mau masuk ke ranah pemerintah mungkin tahu tentang hal itu. Walaupun Anda gagal, mungkin sedikitnya komentar untuk sepak bola Indonesia. Karena saya yakin Anda tuh dalam dunia pemerintahan ini. Apa pendapat Anda? Pendapat ya tergantung pemasukan ya. Kita pendapatnya gimana ya? Ya saya setuju, semua jawabannya bagus. Makanya tadi saya setuju Cristiano Ronaldo ngomong. Kalau pemain mau bagus, sepak bola Indonesia mau bagus, manajemen juga harus paling penting awal harus betul-betul mempunyai manajemen yang bagus. Sehingga antara pemain dengan manajemen dengan pemerintah semua jadi satu kesatuan untuk bersama-sama memajukan sepak bola Indonesia. Betul. Tidak hanya pemain, tidak hanya pemerintah, tapi supporter juga harus supporter membuktikan kan ikut kalau membuktikan. Dia juga ya bersatu untuk Indonesia. Mental ya, mentalnya mental yang paling utama. Gimana, Bang? Udah beres. Bikin kaos bolanya buat
kesebelasan bagus. Oh, yang sama Sulam jadi? Jadi. Oh, udah jadi tadi? Udah jadi. Wah, keren banget. Mana lihat? Pengen lihat bajunya? Iya. Buat Tamang Saswi? Iya, saya bikin. Ini sengaja lah, mumpung ada Persib, saya boleh nyanyi nggak? Oh, boleh. Saya mah suka kalau di ini buat Persib aja ini, mah. Oke, boleh. Lagi juara ini. Iya, tuh harus. Musik. Sima aing, sima mau. Mau aing, mau Bandung. Loyalitas ulah tanggung di kota nu di kampung. Kurang dukung Persib Bandung. Oke, kostum bola. Kostum bola. Buat kesebelasan bagus ini, Le. Jadi, kesebelas. Wah. Kesebelasan main bola begini? Pakai. Ini kaos bola, Le. Mamang dulu sekolah SD mana sih, Mas? Maksudnya kostum bola mah nih, kayak begini. Tadi yang dikasih nih, kayak ini jelas. Kalau ini mah ribet, atuh main bolanya juga bagaimana? Kan saya bisa. Salah nendang bagaimana ditendang? Itu apa, Le, bentuknya, Le? Bola. Itu apa dipakai? Kaos kan? Kaos. Ini kaos bola tuh ini sebenarnya. Kaos bola tuh ini sebenarnya sama bola. Ya? Iya. Berarti kalau begitu nonton bola juga bukan seperti yang itu. Bawa bola, simpan kita tonton bola. Terima kasih buat Persib. Sulham terima kasih. Konate terima kasih. Atep, hatur nuhun. Firman terima kasih. Kang Jajang, hatur nuhun. Sukses terus. Untuk sepak bola Indonesia juga sukses terus. Untuk teman-teman yang hadir di sini terima kasih banyak. Dari Bogor, dari Bandung, dari Bali, Mantu Suksma. Buat pemirsa di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan. Ini talk show. Yeah. Oke, Andre, silakan. Ya, yang pasti kita sama-sama dukung persepak bolaan Indonesia. Betul. Dengan mental yang positif, dengan pertandingan yang sehat, dan yang pasti jaga terus sportivitas, jaya terus sepak bola Indonesia. Indonesia. Atribut boleh beda, tapi jangan sampai ribut. Jaga terus sportivitas, jaya terus sepak bola Indonesia. Kita akan kembali lagi masih di